Seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan meninggal dalam keadaan membawa keyakinan itu, maka dia akan masuk surga meskipun dia seorang pezina ataupun pencuri. Dosa-dosa besar selain syirik tidak menghapus status seseorang sebagai muslim. Sebagaimana seorang warga Indonesia, meskipun dia maling, judi, kriminal, dia tidak akan kehilangan statusnya sebagai